Suku Tengger merupakan suku asli yang mendiami wilayah dataran Gunung Bromo. Masyarakat Tengger tersebar di sebagian desa penyangga seperti Probolinggo, Lumajang, dan Malang. Balutan nilai budaya yang masih kental membuat masyarakat Tengger selalu mengedepankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan, baik antar manusia, Tuhan, dan alam. Tak lupa, keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Nilai-nilai toleransi agama dan budaya yang masih kuat terjaga membuat suasana harmonis masyarakat Tengger dapat merangkul dan menghargai agama satu sama lain. Tengger itu berasal dari dua suku kata yang diambil dari dua nama orang yang kita tokohkan nenek moyang kita, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Nah, di mana kedua nama tersebut diambil nama depannya Teng dan Ger. Jadi Roro Anteng dan Joko Seger akhirnya dipadukan menjadi kata Tengger. Nah, Roro Anteng dan Joko Seger ini merupakan nenek moyang yang sudah menjadi leluhur dan ngaluhur di lereng Gunung Bromo yang merupakan tempat berdiamnya suku Tengger hingga saat ini. Sebelum melakukan ritual malam puja kesanga, masyarakat Tengger mempersiapkan patung atau yang dikenal dengan nama ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dapat dikatakan sebagai gambaran dari buta kala atau energi negatif yang ada di dalam diri manusia. Hasil bumi yang nantinya akan dijadikan sebagai sesajen akan diserahkan kepada pemangku adat. Dari berbagai macam sesajen yang ditata, dua di antaranya terdapat kue pasung dan kue cadar. Kue pasung adalah makanan yang terbuat dari tepung beras, tepung jagung, gula, kelapa, dan tape. Kemudian jadah. Jadah merupakan makanan yang terbuat dari ketan yang dicampur dengan parutan kelapa. Setelah semua disiapkan, masyarakat Tengger melakukan atur turun ke rumah pemangku adat. Sebelum melakukan upacara adat pada malam hari, tak lupa masyarakat Tengger juga melakukan latihan gamelan terlebih dahulu. Upacara malam puja kesanga ini merupakan ritual yang dilakukan pada bulan ke-9 atau kesanga. Sementara
penempatan bulan ke-9 itu tidaklah sama setiap tahunnya. Suku Tengger memiliki kalender tersendiri, di mana semua ritual dari bulan pertama hingga bulan terakhir sudah diperhitungkan. Dan ini sebenarnya diawali dengan kalender Tengger. Jadi kalender Tengger bulan Kesanga. Jadi ada Kasa, Karo, ketiga, kapat, kelima, keenam, kepitu, kewolu, kesanga, sepuluh, desta, kesada. Nah, kalau kesada ini sebenarnya adalah kalender bulan 12, kalender Tengger. Nah, itu. Nah, ini kebetulan yang saat ini kita laksanakan adalah pujan kesanga. Di Tengger itu ada beberapa upacara yang kita laksanakan, misalkan kasada, karo, unan-unan, bujan. Nah, salah satu yang kita laksanakan tadi malam itu adalah upacara pujan kesanga. Di masyarakat Hindu Tengger itu mengenal adanya pancayatnya. Pertama adalah dewayatnya, pitrayatnya, resiatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Nah, yatnya itu adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Nah, pujan kesanga merupakan salah satu yat dari pancayatnya yang kita laksanakan, di mana bagiannya merupakan adalah bagian butayatnya. Kita mempersembahkan persembahan kepada buta ya, para buta, makhluk yang tarafnya di bawah manusia. Itu kita beri persembahan dengan maksud dan tujuan agar mereka itu tidak mengganggu kita. Nah, contoh di mantra-mantra Dukun Promo Dukun Pandita yang diucapkan semalam itu, di sana ada mantra pangruat bumi dan alam untuk dijauhkan dari segala malapetaka dan malabahaya, misalkan penyakit, bencana alam dan lain sebagainya yang itu mengganggu manusia, untuk dimohonkan kepada para buta kala itu dijauhkan dari manusia. Jadi mereka kita kasih persembahan agar mereka juga tidak mengganggu manusia yang ada di dunia ini, agar semua tentram, damai, senantiasa dalam karunia ida saya luar biasa. Waktu yang tidak pernah berhenti menandai sejarah, juga cerita yang tak mungkin tercatat, keyakinan yang masih terwariskan sejak lama. Puja-puji kembang tertata dengan kesadaran diri, berjajar jalinan kebersamaan antara alam dan manusia yang saling bertaut dengan alur kehidupan. Mimpi dan harapan menjadi wujud citra di akhir renungan. Menjalani kehidupan dengan keikhlasan, sempurna sebagai siklus hidup. Hidup adalah anugerah yang akan mendorongmu untuk lebih mensyukuri dan menikmati kehidupan.